Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara merubah wajah kita menjadi animasi ketika kita sedang Google Meet, guys. Nah, misalnya seperti yang Ko Tutorial pakai saat ini. Kalian bisa lihat Ko Tutorial itu wajahnya jadi animasi Disney gitu kan. Ditambah Ko Tutorial sedang berada di Google Meet. Nah, di sini Ko Tutorial akan memberitahu caranya bagaimana agar kalian bisa merubah wajah kalian menjadi animasi ketika berada di Google Meet. Oke, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan adalah ngikutin caranya Ko Tutorial. Caranya gimana? Oke, cara yang selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah buka Google Chrome atau browser, guys. Nah, di sini Ko Tutorial bakalan pakai browser Google Chrome. Setelah itu kalian cari di internet namanya aplikasinya itu Snap Camera. Nah, kayak gini, guys, Snap Camera. Nah, kalian pilih yang bagian ini, guys, Snap Camera yang ini, guys. Nah, kalian pilih yang itu. Setelah itu kalian pilih download, guys. Kalian pilih download. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah. Kalian scroll ke bawah, nih I have read, ini kalian centang dulu. Jadi kalian harus ngikutin caranya Ko Tutorial, kalian centang. Setelah itu kalian masukkan email. Nah, di sini emailnya terserah kalian. Kalian bisa ngarang pun nggak apa-apa. Misalnya kayak emailnya itu Ko Tutorial aja. Misalnya kayak gini, @gmail.com. Nah, setelah itu kalian pilih I'm not a robot. Di sini kalian disuruh untuk menyelesaikan captcha-nya ya, disuruh untuk mencari mobil. Nah, kalian tinggal ikutin aja cari mobil. Nah, jika udah cari mobilnya, kalian verifikasi. Nah, setelah itu kalian download for PC, guys. Kalau yang Mac ini untuk pengguna Apple ya, Apple atau Mac ya, guys ya, atau produk-produknya Apple lah. Jadi kita download yang for PC. Nah, setelah itu kalian tinggal tunggu downloadannya selesai. Nah, setelah downloadan Snap Kameranya selesai, kalian tinggal install, guys. Tinggal klik aja. Setelah itu kalian tinggal next aja, guys. Kita next. Nah, udah, tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah itu klik finish. Nah, nanti akan muncul tampilan pertamanya seperti ini. Welcome to Snap Camera. Kita tinggal next aja. Kemudian kita finish. Nah, tada, ini wajahnya Ko Tutorial. Kalian bisa lihat di sini tersedia berbagai macam efek-efek ya. Jadi nggak cuma animasi aja, kalian bisa pilih efek-efek yang kalian ingin coba di sini. Nah, kalau yang Ko Tutorial pakai yang pertama yaitu animasi kartun Disney, kalian tinggal cari aja di bagian atas sini. Nah, di sini ada kartun. Nah, kalian tinggal pilih kartun. Nah, ini sudah berubah kan wajahnya Ko Tutorial jadi animasi-animasi ala Disney gitu. Jika kalian ingin nyoba animasi yang lain juga bisa kok. Misalnya yang ini animasi anime, nah kayak gini. Tapi anggap saja kita pakai animasi yang Disney untuk masuk ke Google Meet. Kalian tinggal pakai yang ini. Kemudian kalian masuk ke Google Meet. Misalnya kita udah pilih nih, kita langsung aja masuk ke Google Meet. Nah, di sini Ko Tutorial udah masuk ke Google Meet-nya. Nah, kalian tinggal masuk ke room Google Meet yang ingin kalian masukkan atau bisa buat baru, terserah kalian. Misalnya di sini Ko Tutorial bakalan pilih yang masukkan kode atau link. Jadi kita bakalan gabung ke rapat orang lain. Nah, di sini Ko Tutorial udah masuk ya, guys ya. Dan kalian bisa lihat di sini tertulis kamera gagal. Nah, biar bisa ada efeknya atau keluar kameranya, kalian perlu mengatur settingan kameranya dulu. Caranya gimana? Kalian tinggal pilih di bagian titik tiga yang opsi lainnya ini. Kemudian kalian pilih setelan, guys. Nah, setelah itu kalian tinggal atur videonya, guys. Kalian pilih di bagian video sini. Nah, di bagian kamera sini kalian ubah setelan kameranya itu menjadi Snap Camera. Kayak gini. Dan udah deh, wajah kalian udah berubah menjadi animasi. Nah, jadi seperti ini kan, unik banget. Nah, setelah itu kalian tinggal gabung ke Zoom-nya. Kita tinggal minta untuk bergabung. Nah, udah, setelah kita masuk ke dalam Zoom-nya, kalian tinggal ngobrol sama teman-teman kalian atau anggota yang ada di Google Meet kalian. Pasti mereka kayak kaget. Loh, kok
berubah wajahnya kayak gitu, guys. Nah, mudah banget bukan? Oh ya, tambahan lagi. Semisalnya kalian ingin menghilangkan efeknya atau menghapus efeknya, kalian tinggal buka snap kamera yang ada di bawah ini tadi, kalian pilih efeknya ini tadi, guys, efek kartunnya ini tadi, guys. Nah, dan sekarang udah berubah menjadi wajah asli kalian, guys. Kayak gitu, guys. Dan mungkin di next video, Ko Tutorial bakalan ngasih tahu kalian bagaimana cara uninstall snap kamera ini. Soalnya untuk menghapus aplikasi snap kamera ini ada cara khususnya. Jadi jangan lupa lihat di next video untuk cara uninstallnya. See you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.